don't forget to like and comment and also subscribe my channel. Hai, Assalamualaikum dan apa khabar semua? Kembali lagi kita ke channel saya iaitu channel Cikgu Dayangku Siti. Okey, untuk hari ini saya akan tunjukkan untuk tutorial yang ketiga di mana bagaimana cara kita untuk mendelete senarai nama murid yang kita telah salah isi di dalam sistem SPDPR. Okey, sebelum itu, saya akan tunjukkan. Okey, kita pergi ke sistem kehadiran di sini. Sini dah ada dua. Satu sistem pelaporan PDPR dan satu lagi sistem kehadiran murid. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara untuk mendelete maklumat yang kita salah isi. Okey. Jadi, sebelum tu kita pilih dahulu sekolah rendah. Okey, hari ini tadi adalah tahun 4. Jadi, bahasa Inggeris. Okey, 4 super. Okey, tarikh pastikan kita ingat. Tarikh hari ini adalah Jumaat. Okey, jadi kita buat pengisian dahulu. Okey. Okey, kita buat pengisian untuk senarai nama murid. Okey, jadi kita kena tekan ya supaya dia tak hilang. Okey. Jadi untuk pengisian ini kita kena cari senarai nama murid. Okey, ini senarai nama murid yang hadir hari ini. Okey, iaitu saya ambil dulu Okey. Jadi ini adalah jumlah murid yang hadir. Ini jumlah murid yang hadir. Tetapi saya ambil dalam dalam 3 orang di sini. Kita mula daripada Cassandra, Christina dan Ilvia. Ini okey. Jadi ini adalah nama murid yang tidak hadir tetapi saya tersalah simpan. Jadi kita simpan dahulu untuk kehadiran ini. Okey, ada 21 kan? Sepatutnya dia tidak 21. Okey. Jadi cara untuk kita delete nama murid tersebut, okey. Kalau kita dah tersalah isi, jadi kita pergi balik sekolah rendah. Okey, kita pergi tahun 4. Tahun 4, lepas tu kelas bahasa Inggeris. Lepas tu kita pergi 4 super. Okey, tarikh pastikan betul. Kita lihat dan kita klik pada laporan. Okey, kita klik pada laporan. Di sini nanti kita akan lihat nama-nama murid yang kita dah lapor sebagai kehadiran. Okey, sekarang ada 21. Tadi kan saya dah lapor 21 iaitu Cassandra, Christina dan Irvin. Ini saya tersalah hantar. Maksudnya saya tersalah ambil kehadiran. Rupanya diorang tak hadir tapi saya tersilap tengok saya letak diorang sebagai hadir. Jadi saya padam. Okey, di sini tengok tak bahagian ini hapus. Jadi kita boleh klik bahagian ini untuk ketiga-tiga ni. 1, 2, 3. Okey, jangan takut ya cikgu. Okey, cikgu boleh klik hapus. Okey, kita klik hapus. Lepas ni kita tengok. Okey, di sini dia bagi tahu dah kita hapus 3 orang tu tadi nama murid. Kita tengok balik. Ada tak nama dia orang? Okey, kita klik lagi balik laporan untuk hari ini. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, jumlah murid ini dah berubah menjadi 18 orang. Jadi nama yang tadi Christina dengan dua orang lagi murid tadi dah tak ada lagi dalam ni. Itulah cara kita hapuskan semua maklumat murid yang salah. Okey, sekiranya kita tersalah isi kehadiran. Okey, sekiranya juga kita tersalah isi kehadiran untuk semua satu kelas ni. Okey, rasanya malah nak cari satu-satu, kita dah buang je lah. Kita klik semua di atas ni, kita klik ni,
Dan lepas tu kita klik hapus. Okey, jadi saya tak nak hapus. Ini adalah maklumat yang sebenar untuk setiap kelas. Jadi saya klik unclick dia balik. Jadi kalau guru-guru rasa tak dapat nak tengok, jadi pergilah ke bahagian laporan tadi, di mana di sana akan keluar senarai nama yang telah diisi. Jadi sekiranya ada nama yang kita tersalah isi untuk murid, jadi bolehlah klik di bahagian tersebut. Jadi ini untuk tutorial yang ketiga. Saya harap guru-guru tahu cara nak delete okay, maklumat murid ataupun kehadiran murid yang salah di dalam SPDPR. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.